bagi gue sekarang kita bandingin secara skill, mereka nilai skillnya 20. Gue bisa flow kayak mereka, mereka nggak bisa flow kayak gue kalau kita ngomong teknis. Iya, benar. Mereka nggak up to date, mereka bakal mati dengan sendirinya, dan mereka bukan sosok yang pantas untuk legend. Tim skill 20 hanya butuh 20 bar untuk bunuh ego lu dan meninggalkan banyak scar, dan semua image yang telah lu bangun memudar. Kala tak lagi gua denger mulut lu berkoar, lirik berdebah, gaya apakah lu cuma bikin mikrofon basah. Nyampah, tailah dengan semua musik yang lu unggah, cuma sekelas minyak goreng curah. Itu Vista, wah gila lundruk. Microphone is veteran, main kata kaya yo-yo. Skill lo, kaya Vicky Prasetyo. Asu lo, awas tak, gue bilangin bagindo. Biar lo dibacotin kaya skripsi. Lapangan banteng pur, gak pake tangan kiri. Kiri anak cawang masih yang paling rapi. Show no respect, gue bikin pipi lo bunyi. Gue veteran, pegang mic, veteran di jalan. Cuma suka daging, jangan kasih gue jeroan. Jadi inget kalau ketemu gue di jalan, jangan lupa sebut nama, cium di tangan. This is big bitch, ain't no motherfucking drama. Ain't no motherfucking fucking drama. Psychology, Wakil gak bisa ngomong kayak gitu. Mereka gak punya skill, mereka terkenal karena eranya. Yang wek asli, semangka tanpa biji. Ngaku bad boy tapi gak punya nyali. Abis bacot ngeles macam banci. Badan penuh tato kelakuan Syahrini. Inget siapa yang setup lu sama Iwake, yang berdiri bareng lu dalam video ini. Gaya gue sekarang lu talk shit tentang mereka, berasa udah hit. Sini datang sakala, hancurkan ramuan. Promosi lu murahan, yang percaya hanya alay. Dagi yang masih tolian, studio gangsta. Skill hanya sekilas, men gak ada MC yang anggap lu serius. Tapi emang sekali-kali kudu gua libas, agar lu tahu serigala jahat itu beringas. Jutaan view, berasa rap star. Lirik gak lebih dari topi saya bundar. Gua bikin lo lebur di setiap battle arena. Tanya Psychology inget gak narapidana. Tanya Edco, stanya dapet dari mana. This is big bitch, ain't no motherfucking drama. Hip hop rapper yang dibilang legend itu punya story call yang mereka kenapa pantas dibilang legend. Mereka ngapain, mereka ngapain. Yoke gak ada. Isi otak lo beda jauh sama pasukan nasi bungkus. Mimpi-mimpi lo cuma pengen tambah famous banyak fulus. Lo cuma sampah. Lo cuma sampah. Ini off the record aja ya, terserah mau dimasukin juga gue gak takut. Di lapangan banteng jam segini gue tunggu lo semua head gue. Lo mau apain gue, kita berantem, kita apa-apa gitu.